Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Kezia Adinda Sakira yang telah mendapatkan juara terfavorit 2 festival membacakan buku cinta untuk anak tahun 2021 yang diadakan oleh FGLSN Gerakan Literasi Sekolah Nasional. Selamat dan sukses saya ucapkan ya. Itu sudah juga. Nanti juga telah ada Bapak ya untuk menanda ya. Ya. Begitu yang saya hormati, tadi sudah tentang juga ya, sampaikan dari sekolah-sekolah, kecamat, gitu ini. Saya ingin menyampaikan begini aja, ya Bapak Ibu, bahwa kondisi COVID-19 ini tidaklah mematahkan semangat kita, tapi malah
memotivasi. Banyak hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan, kegiatan-kegiatan positif dengan cara virtual, dengan cara mungkin bisa melalui video, melalui YouTube, dan lain-lain yang bisa kita lakukan. Dan sebenarnya pada masa pandemi COVID-19 ini, itu banyak event-event tingkat nasional yang bisa Bapak Ibu mungkin arahkan nanti misalnya masing-masing guru ya, kepada anak untuk mengikuti beberapa kegiatan itu. Kalau nggak salah kita bintang juga ada ya, beberapa lembaga swadaya masyarakat yang mengadakan kegiatan itu yang kemarin saya support juga. Salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai kaum muslimin hadir pada hari ini dengan sahabat juga dari Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, kami sekali lagi dari Pemerintah Kecamatan Bintan Utara mengucapkan terima kasih atas undangan kepada kami. Dan tentunya kami ingin mengucapkan selamat dan sukses untuk adinda kami, ya, adinda Sakira, panggilnya Sakira ya? Dinda, oh, Dinda. Jangan berhenti sampai di sini. Ya, mudah-mudahan tahun ini juara satu, ya. Amin. Ya. Jadi, kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh guru yang membimbing anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita ini tidak hanya indah yang nanti sukses, yang lain juga bisa ikut sukses. Seperti tadi kami sampaikan, selain peran guru, peran orang tua itu juga penting. Bagaimana orang tua bisa mendukung minat dari anak-anak kita. Ya, kami sangat jelas sekali bagaimana peran aktif dari orang tua ini untuk biar anaknya mau. Ya. Nah, ini juga kolaborasi antara sekolah dengan orang tua dalam hal ini komite itu sangat kami apresiasi. Mudah-mudahan sesuai dengan moto SD01 maju bersama, gitu ya. Bersama maju ya. Kalau sekarang saya tambah bersama maju untuk Indonesia maju. Nah, juga logo kita kan Indonesia maju. Mudah-mudahan dengan moto kita bersama maju, Indonesia bisa maju. Harapan kita anak-anak kita lah penerus kita ke depan. Mereka lah pemimpin kita masa depan yang harus terus kita tanamkan nilai-nilai akhlak, ya. Kami sampaikan saat ini akhlak yang utama bagaimana kita menanamkan akhlak pada anak-anak kita. Mereka bisa
dilakukan penyerahan giveaway oleh Ibu PLT Kepala Sekolah SD Nomor 1 Bintang Utara, Ibu Sumetma SPDSD, kepada peserta terfavorit 2. Dan selanjutnya penyerahan piala oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan kepada peserta terfavorit 2 Festival Membaca Cerita Anak Tingkat Nasional 2021. Kita berikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Anda, Kezia Adinda Syakira, peserta terfavorit 2 Festival Membaca Cerita Anak Tingkat Nasional tahun 2021 dari SD Negeri 1 Bintang Utara, Kecamatan Bintang Utara, Kabupaten Bintang.